Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution, memimpin apel kesiapan Satgas Penanggulangan Bencana Alam, tahun 2020, yang bertempat di halaman Mapolres Mandailing Natal. Pada semua instansi terkait, juga diminta untuk melakukan pemantauan secara cermat terhadap informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG. Selesai melaksanakan apel kesiapsiagaan bencana, kemudian dilanjutkan dengan simulasi penanganan bencana dari berbagai instansi terkait, dan juga turut dihadirkan kendaraan dinas, alat berat, juga perahu karet, sebagai tanda kesiapsiagaan TNI Polri, dan juga instansi terkait lainnya, dalam menghadapi kejadian bencana alam. Bupati Mandailing Natal juga menyebutkan, untuk penanggulangan bencana, pemerintah daerah telah melaksanakan upaya penanggulangan semaksimal mungkin, ketika ada bencana, seperti posko kesiapsiagaan bencana, selama 24 jam. Mengingat Kabupaten Mandailing Natal, merupakan daerah yang rawan beragam potensi ancaman bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi, kebakaran lahan dan hutan, angin puting beliung, juga tsunami, maka diharapkan agar semua pihak mengambil langkah seperti membentuk posko kesiapsiagaan bencana di wilayah masing-masing.